Setelah di sana, jadi tahun 2010 mas. 2010. Tapi jika bakalnya, jadi kini perusahaan saya bantu owner lebih ini kamu nong. Aku udah segera ketemu ya. Saya asisten beliau nih. Nah, saya asistennya. Jadi tahun 2000 kita pertama kali sebagai konseptor. Jadi kita mengeksplorasi ikan bakar di Bojonegoro. Lurah hanya satu-satunya kita tahun 2000. Tahun 2000 jadi ya. Kita coba dibayar sama Mas Hendro, ada juga Kangku Mas Edi, kita bertiga. Kita mendirikan kita coba-coba kita spekulasi mendirikan pupuk aja. Kita buat sendiri. Iya di sini nih. Bukan tim baru Padangan. Baru Padangan. Tahun 2000. Sudah setelah berjalan 2 bulan 3 bulan terdengarlah oleh beliau waktu itu Pak Bupati waktu itu Pak Santoso Bupati Bojonegoro ya. Kemungkinan Pak Santoso itu mungkin ingin membuktikan apa benar di Padangan itu ada ikan bakar. Dibuktikan. Kemudian beliau bersama dengan tim seluruh kepala dinas itu membuktikan dan datang di lesenkan. Jadi dapat inspirasi untuk sembrewis dari mana? Sembrewis kita melakukan tahun 2005 setelah kita beristirahat ya. Kita beristirahat di berapa ya? 3 tahun apa 5 tahun. Kemudian kita punya keinginan lagi untuk bangkit dengan menu ikan bakar lagi. Kita buka di sebelah ini selatan kita, Karangawi ini. Karangawi. 500 meter lah kira-kira. Tahun 2010 kita mendirikan lagi karena saya pensiun kan, saya mendirikan di situ. Ya alhamdulillah masih ada respon dari pelanggan. Itu karena kita di pinggir sawah kan semerifit ya. Karena di pinggir sawah kan anginnya. Sumberbikis angin sepoi-sepoi. Yang menu paling disukai apa? Sup jendil. Sup jendil. Apakah jendil ini? Jendil adalah sejenis ikan patin. Ikan patin. Tapi hidup di pengaman sungai. Resto ya. Jadi resto lebih baik ya ini. Tapi ke restonya ya. Restoran lah gitu ya. Restoran tapi full musik. Full musik khususnya Alphard Band. Ini luar biasa loh. Alphard Band. Alphard Band artinya apa nih? Alphard Band itu kalau kepanjangannya itu singkatnya alumni Padangan karena sebagian besar pemain itu adalah kelahiran Padangan. Alumni Padangan. Sembiring ini kan lepas ini kebut gila. Itu gue poin. Biasanya kalau itu sebenarnya kan sukanya Reoni. Oh Reoni ya. Yang mau order ataupun pesan tempat boleh. HP-nya 081-233-19873. Jadi lokasinya begitu gampang diketahui karena ini ada posisinya ada di sebelah selatannya Rumah Sakit Umum Daerah Padangan, RSUD Padangan, Jalan Padangan Ngawi, kilometer 2.
Desa Ngasinan, Kecamatan Padang, Kabupaten. Dulur, sampai jumpa lagi dengan kami diri di Kabul TV, Kabul Kajati. Makan dan resto. Kali ini saya bersama teman-teman saya di sini yang habis makan dengan Pak siapa nih? Pak Koiri. Luar biasa, Lur. Pak Koiri ini penikmat makanan yang paling enak. Pak Koiri, betul. Jadi mau nih kau masalah yang jenengan sukai nopo nih? Semuanya aja. Tetap ya. Masakan aja. Yang paling digemari nopo Pak Koiri? Kalau saya lebih suka sambelnya sama gorengan. Sambel sama gorengan? Jendil ini Pak Yol? Oh iya. Jendil ini Pak Yol ya, ya. Iwak jendil maksudnya gitu ya. Nah kalau mbaknya ini lah tutu jendil. Tutu jendil. Tutu jendil. Kalau mbaknya ini lebih semua. Kalau jendil Pak? Bolo-bolo. Iya, bolo-bolo. Cindilnya. Mantap. Iya, cindil. Bukan cindil loh. Cindil. Pak Dia tinggal di mana nih? Blora. Blora. Lur, ini dari Blora. Dari Blora ke Padangan ke Sumedewi hanya untuk makan cindil. Lintas provinsi. Oh. Mantap ya. Mantap semua ya. Sudah datang ke Sumedewi, jadi kami dari Kapu TV terima kasih ya. Mari kita lihat kamera sana. Jadi kita juga kabur saja ya. Kabur TV. Kabur.